المصطفى وحبيبنا وشفيئنا وزفنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam serta tuan-tuan bilal masjid Bukit Gambir, mudah-mudahan tuan-tuan imam dan tuan-tuan bilal kita dikurniakan kesihatan dan keafiatan dari Allah Ta'ala, dapat terus memimpin jemaah di karya Bukit Gambir ini bagi kita sama-sama menunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid serta seluruh jawatan kuasanya, kita juga doakan kepada seluruh kepimpinan masjid ini sentiasa diberikan kesihatan dan keafiatan dan diberikan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seluruh kepimpinan masjid ini sentiasa di dalam kebaikan dan dapat terus mengaturkan program-program yang baik di sekitar pada penduduk Bukit Gambir ini. Tidak dilupakan kepada yang saya mulakan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, juga kepada kumpulan Gambir Fighters. Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semua sekali yang hadir pada pagi ini di dalam Dewan Solat Utama Masjid Bukit Gambir ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan dalam diri kita, dapat kita sama-sama menuju kepada Ramadan ini dalam keadaan kita sihat dan diredai, dan Allah Ta'ala meredai kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang Tuan Pengerusi maklumkan tadi, insya-Allah pada pagi ini tazkirah ringkas 15 ke 20 minit ni, insya-Allah. Jadi sebab kita faham antaranya kumpulan daripada Gambir Fighters ini ada lagi program-programnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sembang-sembang santai pada pagi ini berkenaan dengan kehebatan pemuda-pemuda yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalam-kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil potongan hadis itu, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sab'atun yuzillahumullahu fi zillatin yawma la zilla illa zillu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada tujuh golongan manusia yang mana akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana tidak ada naungan pada ketika itu. Naungan apa ni tuan-tuan? Yang dikatakan oleh para alim ulama adalah laluan-laluan VVIP ketika mana di padang mahsyar esok di mana tidak ada sebarang naungan, sedang kita menantikan apa yang Allah Ta'ala nak diberikan kepada kita, sama ada ke syurga atau neraka. Maka ada satu naungan yang Allah Ta'ala kirimkan, laluan yang paling istimewa untuk tujuh golongan manusia ini. Subhanallah. Kalau kita lihat tuan-tuan, tujuh golongan ini Allah Ta'ala bagi Nabi ceritakan satu persatu. Dan untuk pagi ini tuan-tuan, suka untuk kita nak ceritakan ada dua golongan yang sangat istimewa lah, antara yang istimewa ni lah daripada tujuh orang ini. Iaitu yang kedua, saya ambil yang kedua dulu.
yang pertama tu al-imamul adil, imamul adil, iaitu pemimpin. Imam ini pemimpin. Imam masjid pun pemimpin juga. Imam-imam lain, pemimpin-pemimpin lain. Imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Sampai kan ada ulama mengatakan bahawa imam ini juga, pemimpin ini juga dikira sebagai pemimpin dalam dalam keluarga juga dikira sebagai al-imamul adil. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya bi ibadatillah. Pemuda, yang mana ketika mudanya itu, pemuda ni, anak-anak muda yang dia ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ni tuan-tuan, asal istilah dia tuan-tuan kan. Bila ada dalam dalam istilah dia muda ni, dia akan mengingatkan bahawa muda ini adalah satu keistimewaan. Dia beranggapan bahawa nak mati ni tunggu tua. Ini biasanya begitu. Jadi bila muda ni dianggap take it easy babe. Enjoy. Jadi tapi di kalangan apa yang baik Nabi sebutkan ini, pemuda ini adalah pemuda yang mana sejak muda lagi mereka ini telah pun beribadah kepada Allah. Hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya ada di dalam hati-hati mereka seperti itu yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah antara manusia-manusia ataupun golongan-golongan yang bakal mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala laluan VVIP. Di antara 7 golongan tadi, golongan yang kedua adalah pemuda yang mana mereka ini waktu mudanya itu mereka telah pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan, biasanya masjid-masjid, surau-surau ini dipenuhi oleh orang-orang yang dah dah bersara kan. Tempat masjid ini sampai dicop sebagai inilah tempat orang pencin. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sekarang waktu ini tuan-tuan, waktu muda ni kita tengok. Ini kan fair kan? Orang mudanya ada, orang yang tak berapa nak muda pun ada. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ini antara keistimewaan-istimewaan yang telah Allah Ta'ala janjikan. Maka pada pagi ini alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tim-tim Gambir Fighters ni tuan-tuan, bukan hanya pada subuh Jumaat insya-Allah kita doakan. Permulaannya subuh Jumaat, kemudian terus dan terus dan terus sampailah setiap kali subuh ada bersama-sama dengan dengan masjid dan surau. Subhanallah tabarakallah. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga yang Allah yang baginda sebutkan, siapa di golongan yang ketiga ni tuan-tuan yang akan dinaungi ataupun mendapat laluan VVIP ketika mana di padang mahsyar, iaitu warajulun qalbuhun muallakun fil masajid. Pemuda-pemuda, semua cerita dia pemuda ataupun rijal, lelaki-lelaki. Kenapa diceritakan lelaki tuan-tuan? Perempuan ni tidak layak ke? Bukan begitu. Asal cerita dia memang yang digalakkan ataupun yang di yang diperintahkan ini kepada kaum lelaki. Rajulun qalbuhun muallakun fil masajid. Pemuda-pemuda ataupun lelaki-lelaki yang mana hatinya itu sentiasa melekap di masjid-masjid. Subhanallah. Tabarakallah. Hebat tuan-tuan. Inilah golongan antara golongan yang dirindui oleh syurga. Yang mana pemuda-pemuda ini ataupun lelaki-lelaki ini, hati mereka ini terpaut kepada masjid. Terpaut pada masjid ni macam mana tuan-tuan? Adakah 24 jam dia berada di masjid? Bukan begitu. Kata para alim ulama, yang dikatakan mu'allakun itu, melekapnya hatinya itu ataupun tergantung-gantung hatinya di masjid, mereka akan rasa rindu. Bila lagi nak datang ke masjid? Bila lagi nak datang ke masjid? Subhanallah. Ya habis subuh ni, dia nak keluar ni, kita semua keluar ni. Ini dah pukul 7:30 ni. Bila lagi nak masuk waktu zuhur? Itu yang dikatakan sebagai qalbuhun mu'allakun fil masajid. Hatinya sangat nak ke masjid lagi. Nak ke masjid lagi. Subhanallah, tabarakallah. Adakah pada hati-hati kita ada seperti itu? Ini yang dikatakan sebagai sebagai orang yang hebat. Ya Allah, Rabbana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita ingat tuan-tuan ni, beberapa tahun sebelum ini, tatkala mana Allah Ta'ala uji seluruh dunia dengan dengan COVID-19. Tatkala itu tuan-tuan, antara negara kita juga mengumumkan untuk menutup semua tempat
an tepuk tangan sama juga an begitu juga an masjid-masjid dan surau-surau. Tuan-tuan, orang yang biasa datang ke masjid dan surau, tuan-tuan, menangis mereka tak dapat masuk ke masjid dan surau. Yang datang imam seorang, Bilal seorang, dua orang jawatan kuasa. Bilal azan, yang dengar kat rumah ni menangis, ya Allah, bila aku dapat datang masjid ni, ya Allah, bila aku nak datang surau ni, ya Allah. Terasa rindunya itu, subhanallah. Ini dia tuan-tuan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sampai begitu sekali menangis, mengalir air matanya kerana rindukan masjid, subhanallah. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita? Mudah-mudahan di dalam hati kita ada yang sebegitulah, bergantungan hati kita ni di masjid. Ya Allah, Rabbana, terasa pingin bila lagi nak masuk, nak masuk ke dalam masjid ini, bila lagi nak datang masjid ini. Kita risau tuan-tuan, seperti mana yang pernah diceritakan An-Nazal As-Saburah mengatakan bahawa sesungguhnya manusia ini terbahagi kepada dua apabila masuk ke dalam masjid. Dia jadi dua, yang pertama dia akan menjadi seperti burung di dalam sangkar, yang kedua seperti ikan di dalam air. Tamsilannya, permisalan yang diberikan. Burung di dalam sangkar ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Burung ni kalau kita ada beli burung lah kan? Ada beli burung. Bukan burung sendiri, memang burung betul tu kan? Minta maaf tuan-tuan. Orang yang beli burung ni tuan-tuan, dia akan tahu bagaimana cara beli burung. Masukkan burung di dalam sangkar. Kemudian tuan-tuan, burung ini tuan-tuan dia akan berikan makan. Setiap hari diberikan makan, diberikan minum, kadang-kadang dimandikan. Sebelum tuannya mandi, burung mesti mandi dulu. Subhanallah. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan lihat, di manakah mata burung itu? Mata burung akan tetap memandang keluar daripada sarang ke dalam, luar daripada sangkar ini. Walaupun dia dimasukkan ke dalam sangkar emas, tetap matanya memandang keluar. Dan sekiranya tuan-tuan dan dirahmati Allah, si tuan punya burung ini terlupa menutup pintu sangkarnya, burung ini pasti akan terbang keluar dan tidak akan kembali lagi. Itu tamsilan bagi orang munafik yang masuk ke dalam masjid. Dia berbeza dengan orang-orang yang beriman. Bila masuk dalam masjid, dia seperti ikan di dalam air. Ikan itu tuan-tuan, dia berenang di dalam air. Kalau kita ada beli ikan kat rumah, kat dalam aquarium contohnya, ataupun dalam kolam kecil dekat rumah kita, ikan yang akan berenang-renang di dalam kolam, di dalam air itu tuan-tuan. Dia tahu di luar sana ada kehebatan. Di luar ni ada keistimewaan. Di luar ada ekonsif, di luar ada kini supermarket, di luar ada Nenso, di luar ada Mary Brown, di luar ada macam-macam. Hebat tuan-tuan. Kat Bukit Gambir ni macam-macam ada kan. Kemudian tuan-tuan, tapi ikan ni tahu, aku tidak boleh keluar daripada tempat aku ini walaupun di luar sana ada keistimewaan, ada macam-macam keistimewaan yang boleh aku terima. Tapi hidup aku ini di dalam air. Biarlah orang lain dapat yang lain yang macam-macam, tetapi aku tetap hidup di dalam air. Aku rasa selamat aku di dalam air ini. Kalau aku melompat keluar daripada air ini, pasti aku akan mati. Itu tamsilan bagi orang beriman. Bila masuk ke dalam masjid, dia seperti ikan di dalam air. Dia rasa selamat. Inilah tempat aku yang paling selamat sekali. Aku akan rasa selamat di dalam masjid ini. Aku akan rasa aku ini seorang yang akan sentiasa diperhatikan, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di mana bahagian kita. Kalau daripada tujuh golongan yang kita cerita tadi tuan-tuan, daripada tujuh saya sebutkan tiga tadi, al-imamul adil. Kemudian lelaki ataupun pemuda yang mana waktu mudanya ni dia dah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rajulun muallakun qalbuhun fil masajid. Hatinya yang seorang lelaki yang mana hatinya ini tergantung-gantung, melekap di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada kalangan kita ini ada di kalangan yang ada salah satu daripada tiga yang saya sebutkan daripada tujuh itu. Insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat satu tamsilan, metafora, permisalan. Nabi kata masalul mukmin kamasalin nahl. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin itu
adalah seperti an-nahl. Nahl ni apa tuan-tuan? Tawon. Tawon ni apa? Lebah. Misal permisalan ataupun perumpamaan seorang mukmin ini adalah seperti lebah. Subhanallah, tabarakallah. Lebah ni bagaimana tuan-tuan? Para ulama meletakkan kan, ciri-ciri lebah yang baik yang boleh kita ambil seperti mana hadis Nabi ini. Kan, Nabi kata jadilah mukmin ini, kan, pemisalan mukmin ini adalah seperti lebah. Lebah ni tuan-tuan yang pertama, kan, kita akan lihat orang-orang beriman ni seperti lebah. Kenapa? Yang pertama sekali dia akan mengambil ataupun dia akan menyedut, dia akan menghisap, kan, sesuatu benda yang baik. Biasa lebah ni tuan-tuan, dia akan menghisap saripati bunga, kan, madu daripada bunga tersebut. Ini tuan-tuan, kita belum pernah dengar lebah, kan, makan tempe goreng, tak ada. Ataupun lebah pergi kedai mamak minta roti canai telur, tak ada. Ini bukan kerja lebah. Tapi lebah perginya ke madu, kan, dia cari bunga, kan, dia cari apa yang tempat yang baik-baik, dia akan pergi. Begitulah manusia, kan, kata ulama, kan, yang dikatakan oleh para ulama, kan, jadilah seperti lebah. Yang pertama, bila dia nak makan, dia akan selektif, kan, dia akan mencari makanan yang baik-baik. Apa yang masuk dalam perut dia, benda yang baik-baik, kan, ini dia lebah. Subhanallah, tabarakallah, kan, pemisalan yang pertama. Kemudian yang kedua, lebah juga tuan-tuan, bila dia dapat benda yang baik, dia makan tadi saripati bunga, madu daripada bunga, yang dia keluarkan daripada badan dia adalah benda yang baik-baik. Dia keluarkan apa tuan-tuan? Madu. Subhanallah. Yang kita cari sekarang ni, antara penawar yang paling baik adalah madu. Kan, banyak penawar-penawar yang Allah Taala pernah menjadikan di atas muka bumi ini. Salah satu penawar yang baik, kan, untuk penyakit-penyakit kita, untuk badan kita adalah madu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, madu ini keluar daripada mana? Daripada lebah, kan? Subhanallah, kan, tuan-tuan, ini tu. Jadi lebah ni tuan-tuan, dia makan benda yang baik-baik, kemudian dia keluarkan benda yang baik-baik. Begitulah mukmin. Selepas dia mendapat benda yang baik-baik, kan, dikeluarkanlah benda yang baik-baik untuk kebaikan seluruh umat, kan, seluruh alam, kan, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, sifat lebah ini tuan-tuan, kan, di mana dia hinggap, dia tidak akan merosakkan. Lebah ini kat mana dia hinggap, dia tidak akan merosakkan. Dia terbang penat, dia berhenti kat satu ranting. Dia tak patahkan ranting tu tuan-tuan. Dia tak terajang, tak sepak ranting-ranting tu. Tidak. Ini bukan kerja lebah tuan-tuan. Lebah ni cerita dia, dia akan pergi ke mana-mana, dia tidak akan merosakkan. Bahkan tempat yang dia akan duduk itu akan tempat yang paling istimewa. Dia akan tinggalkan sesuatu yang istimewa. Dia buat sarang kat situ, kat situ ada rumah dia, kat situ ada madu. Subhanallah. Begitulah kita manusia, orang mukmin, bila kita singgah di mana-mana, jangan membuat kerosakan. Jangan nak tunjuk samsing, jangan nak tunjuk lagak, jangan nak tunjuk keret. Tak ada. Kita ni semua sama. Jadi begitulah kita, tamsilannya. Kita jadi orang, jangan suka buat kerosakan. Pergi ke satu tempat, buat kebaikan. Dan yang keempat, lebah ini sifat dia tuan-tuan, walaupun dia kecil, walaupun dia tidak besar, tetapi jangan sekali-kali diganggu. Jangan sekali-kali diganggu. Sekiranya dia diganggu, pasti dia akan melawan. Ini sifat sang lebah. Yang para ulama katakan, hebat lebah ni tuan-tuan, jangan diganggu tuan-tuan. Lebah dia tak cari pasal, tak ada dia pagi-pagi pergi pasar tani saja nak nyucuk orang, tak ada. Pergi pasar awam saja, aku saja nak pergi pasar awam ni, aku nak tengok, kan, mana jemaah Bukit Gambir yang tak pergi surau tadi, tak pergi masjid, kan, aku nak nak sengat dia, tak ada. Itu bukan kerja lebah. Tapi kalau dia disakiti, pasti dia akan melawan. Ini kerja lebah tuan-tuan. Jangan siapa-siapa kacau. Dia akan jaga diri dia, dia akan jaga harga diri dia. Itulah orang mukmin. Sekiranya dicabar, jangan sekali-kali dicabar ataupun dipermain-mainkan. Agama kita dikacau, itu dia. Dan kita kena pertahankan. Nabi Muhammad diperolok-olokkan oleh orang bukan Islam contohnya. Kita kena pertahankan. Ini dia sifat lebah. Sifat lebah. Dia tidak pernah cari pasal, dia tidak pernah cari gaduh, dia tidak pernah cari musuh.
Itulah jadi orang orang mukmin ini. Jadi kita tuan-tuan jangan cari musuh, tapi bila bertemu musuh, jangan lari. Ini tuan-tuan yang subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam dah berbunyi-bunyi dah. Dah cukup 15 minitnya. Tuan pengusi, tuan pengusi dah risau dah macam insya-Allah tuan pengusi. Saya tengok kat luar tu banyak betul barang-barang hadiah yang nak diedarkan kan. Saya tak tahu pada siapa ni. Nampak cik macam ada orang bagi-bagi nombor. Saya tak dapat nombor ni. Tapi saya tak dapat nombor ni istimewa, dia akan dapat yang lain macam kan. Saya tengok helmet tu cantik, helmet tu. Subhanallah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk pagi ini perkongsian kita ataupun bicara-bicara pagi kita cukup sekadar ini. Ucapan tahniah kepada semua yang terlibat, khususnya kepada pihak masjid dan kepada pihak Gambir Fighters. Alhamdulillah, pemuda-pemuda yang hebat, bukan saja ganteng tapi hebat, dapat bangun pagi menuju ke masjid. Langkah yang pertama sebelum pergi ke tempat-tempat lain, langkah yang pertamanya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqamah diteruskan dan mudah-mudahan juga ini menjadi satu bekalan bagi kita yang bakal menjadi penghuni kubur nanti. Allah Ta'ala lapangkan kubur kita, Allah Ta'ala berikan kubur yang terang, Allah Ta'ala jadikan kubur kita sebagai tempat rehat bagi kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa untuk pagi ini cukup sekadar ini. Sebelum berakhir, saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua yang bakal-bakal Ramadan bakal hampir tiba ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma zidna ilman nafi'an ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rizukna syafa'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yawmal qiyamah. Allahumma rizukna istiqamah wa habibna fi salatil jama'ah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dengan keberkatan subuh ini ya Allah, ya Allah, dengan keberkatan subuh hari Jumaat ini ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Ampunkan dosa para guru kami. Ampunkan dosa pasangan hidup kami daripada kalangan suami dan isteri-isteri kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Ampunkan dosa para pemimpin kami yang beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, Kau kurniakan kepada kami kesihatan dan keafiatan, penjagaan dan pelindungan yang berterusan ya Allah. Jauhkan kami daripada segala bala dan bencana-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada segala penyakit dan wabak ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu juga ya Allah, Kau kurniakan kepada kami ya Allah akan umur yang panjang ya Allah. Panjangkan usia kami dalam ketaatan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, luaskan rezeki kami daripada jalan yang halal lagi barakah ya Allah. Ya Allah, tetapkan iman kami agar hidup dan mati kami berpegang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhkan kami daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah kubur, fitnah-fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, kurniakan kepada kami kesihatan dan keafiatan pada bulan Syaban ini ya Allah. Sampaikan kami dalam keadaan sihat walafiat dan dapat kami beribadah sepenuhnya di dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkenankanlah segala doa-doa kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, makbulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.